Pilkada serentak 2020 akan berlangsung besok tanggal 9 Desember 2020. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pilkada ini berlangsung di tengah pandemi. Maka tolak ukur keberhasilannya pun berbeda. Pilkada ini hanya dapat dikatakan berhasil apabila penyelenggaraannya berlangsung dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan sehingga tidak ada penularan kasus Covid-19 baru. Ini merupakan tanggung jawab utama penyelenggara pemilu dan seluruh pasangan calon. Untuk memastikan Pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar dan aman di tengah pandemi Covid-19, KPU telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menekankan pentingnya protokol kesehatan di seluruh tahapan Pilkada Termasuk juga pada saat pemungutan suara di TPS, aturan ini wajib untuk dilakukan, bukan himbauan semata. Penyelenggara bertanggung jawab untuk mengelola pilkada dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan selama perhelatan berlangsung. Pastikan semua individu yang bertugas memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Petugas juga wajib mengingatkan pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin yang sama. Tim Satgas Daerah diharuskan untuk mengawasi perhelatan Pilkada. Apabila ada kerumunan, harap segera diberikan teguran. Apabila tidak mau menerima teguran, Satgas Daerah berhak untuk membubarkan. Masyarakat yang datang memiliki Wajib untuk menerapkan protokol kesehatan. Apabila tidak, maka siap-siap untuk menerima konsekuensi dalam bentuk teguran atau tidak diterima di TPS. Mari kita sukseskan pilkada besok. Perlu diingat, penyelenggara pilkada dan satgas di daerah telah bekerja keras memastikan pilkada serentak ini berjalan dengan baik dan aman dari penularan COVID-19. Tugas masyarakat cukup sederhana yaitu patuhi seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan. Gunakan hak pilih Anda dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Apabila masyarakat mendapati ada pelanggaran di TPS tempatnya memilih, masyarakat juga berhak untuk melapor ke petugas dan meminta petugas untuk melakukan tindakan yang tegas. Ingat, Pilkada serentak 2020 ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati, dan keberhasilannya sangat bergantung pada upaya kita semua untuk saling mendukung dan bertanggung jawab atas peran masing-masing. Mari bersama kita wujudkan pilkada serentak yang aman dan bebas COVID-19.